Oke, teman-teman, kembali lagi channel kita Aku Jadi Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat-manfaat teh yang akan kita temui di video ini. Sebelum itu, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setiap jenis teh memiliki beragam manfaat dan keunggulan yang berbeda-beda dilihat dari proses pembuatannya. Tetapi setiap teh pasti punya manfaat untuk kesehatan dalam tubuh kamu. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat teh yang ada? Yang pertama adalah manfaat teh kaya antioksidan. Antioksidan dalam teh dapat melindungi tubuhmu dari efek polusi dan penyakit lainnya, serta membantu melawan radikal bebas akibat polusi lingkungan. Yang kedua, mencegah stres dan anti kecemasan. Teh bunga secara alami kaya akan crisin flavon. Nah, manfaat teh secara umum pun sudah dikenal sebagai anti kecemasan. Sangat ideal untuk dikonsumsi bagi kamu yang rentan terhadap stres, insomnia, dan gangguan kecemasan. Seperti teh hitam bisa mengurangi kadar hormon stres dalam tubuh kamu. Yang ketiga adalah manfaat teh yang baik untuk penderita diabetes. Konsumsi teh hijau secara rutin dapat menjaga kadar gula darah yang ekstrim. Kandungan polikarsidanya dapat menghambat penyerapan glukosa oleh tubuh sehingga mencegah diabetes. Yang keempat, teh bisa mencegah naiknya berat badan berlebih. Salah satu kandungan daun teh terdapat senyawa metanin yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh serta membantu menurunkan berat badan. Bersama kandungan kafein yang dihasilkan, pengeluaran energinya dan oksidasi lemak yang meningkat. Seperti mengkonsumsi teh ulong tanpa gula adalah salah satu minuman teh terbaik untuk menurunkan berat badan. Yang kelima, bisa menjadi obat anti-aging. Ingin merawat wajah agar tetap terlihat muda, minum teh secara rutin bisa jadi obat anti-aging alami. Seperti mengkonsumsi teh putih. Khasiat teh putih punya antioksidan yang kuat seperti polifenol dan EGCG yang bermanfaat untuk menghambat tanda-tanda penuaan seperti noda hitam dan garis-garis halus. Yang keenam, merampingkan pinggang. Kafein dan kafein yang ada dalam teh memicu pembakaran dan peningkatan metabolisme lemak hingga 2 jam, sehingga bisa menyebabkan penurunan berat badan dan mengecilkan ukuran pinggang. Seperti teh ulong, teh ini dapat membantu mengatasi enzim pembangun lemak dalam tubuh kamu. Itulah 6 keunggulan jika kita sering mengkonsumsi teh. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video Aku Jadi Tahu berikutnya.